waspadai USD Yen sedang rebound bullish. Secara umum, bias harian pergerakan USD Yen terlihat berada dalam kondisi rebound bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan di area kritis. Jika pergerakan USD Yen tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 113,52 sampai 113,37, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas di mana ada potensi harga akan menyentuh area 114.14. Sebaliknya waspadai jika harga USD Yen terus bergerak ke bawah dan menembus level 113.37, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 113.14. Sekian analisa forex untuk tanggal 20 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.